bocil anak aku. Yang kecil itu? Iya, yang kecil ibu amit-amit itu. Itu mah udah ditemuin. Hah? Iya. Duh, seru banget. Kayak ada manusia yang terbang. Aneh. Eh, Gantung. Kamu itu jangan ngada-ngada deh. Mana ada manusia terbang? Tuh, yang banget. Ada itu tuh burung terbang tuh banyak tuh. Ih, nggak percaya maut, otak dan terbangin. Waduh, gitu. Ih, nggak percaya. Aduh, susah banget ya kalau mau kepala batu. Hah, nggak, aku nggak percaya. Kepala batu tuh. Kayak kotok kali, orang kepala manusia. Udah, dimana? Mendingan kita beli susu sama Bang Mongol. Yaudah, yuk cepetan. Tuh, kepala batu tuh, diketok. Ini Pak Ustadz Masa ini, sumpahin mati. Assalamualaikum. Ini si Marimar, adik ipar gua, dan gua bakal lompat ranjang sama dia. Lompat ranjang. Pak Ustadz. Iya, Neng. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Mar, selamat. Ada yang nolongin Mar. Terus aku dikasih baju bagus banget. Jadi aku bisa pakai baju kayak gini. Iya, cakep banget dilihatnya. Makasih. Iya. Tapi aku sedih soalnya si bocil gak ada. Bocil anak aku. Yang kecil itu? Iya, yang kecil ibu amit-amit itu. Itu mah udah ditemuin. Iya. OMG, iya udah ditemuin, Neng. Sama. Ini sebelah saya orangnya. Didi. Makasih ya, Pak Ustaz. Pak Ustaz, baik banget sih. Makasih banyak ya. Bukan saya nemuin. Ini sebelah saya orangnya. Iya, kan aku udah bilang makasih. Makasih, Pak Ustaz tuh udah baik, ganteng, soleh lagi ya. Bocong apa ya, kagak nyambung. Yang nemuin bukan saya. SA saya, ayah, bukan. Ini sebelah saya. Ocit, Bricit. Bang Ocit. Iya, bener. Makasih ya, Bang Ocit. Mau ngapain lu? Lu peringatin nih, lu gak boleh deketin Marimar, ya? Kalau lu deketin Marimar, gua kenyot pala botak lu. Cuanti lu, si bocil gua yang nemuin. Walaupun si bocil, bocah cilok lu temuin. Tapi lu gak boleh deket Marimar. Tapi lu dia macam-macam. Maaf, tidak macam-macam. Maju. Gua, jangan bisa. Stop. Udah, apa sih? Di musola, kagak ada alaknya banget lo. Gila ini berani-berani gangguin Marimar, Pak Ustadz. Kenapa sih kayak gini? Aku tuh jadi bingung. Sekarang Bang Mongol mau curut nanya sama lo, Marimar. Lo milih Bang Mongol, apa ini lo milih ongol-ongol? Pak Ustadz. Ya. Ujede. Ha, ni cempaka. Akhirnya kita bertemu lagi di sini. Ada apa nih? Ada keperluan apa kau menemuiku? Oh, tentu aku ada keperluan lagi denganmu. Begini, Nyi Cempaka. Aku ingin mendapatkan nyawa Sultan Aji. Dan aku ingin kau buat bencana yang lebih besar dan dahsyat lagi. Sehingga nanti aku akan lebih mudah mendapatkan nyawa Sultan Aji. Bagaimana? Tenang, Nini. Aku akan melakukannya. Aku akan menyerang Sultan dengan tarantula aku yang berbisa dan mematikan. Bagus. Aku suka itu. Tarantula. Kedengarannya mengasihkan sekali nih. Kau akan mengirim bencana itu dan orang-orang perkampungan akan lari ketakutan. Hebat sekali. Aku suka ini.
terkena bisa tarantula itu, dia akan mati dengan tubuh yang mengering. Rasakan sulit. Pasti nih Aida seneng nih. Bawang mau belanjain susu. Wow. Stop. Stop ini. Apaan tuh? Wah. Ada apa lagi sih? Dikit-dikit apaan? Wow. Waduh. Lihat tuh. Gerak-gerak. Tuh. Waduh. Jangan-jangan. Itu nenek yang kemarin muncul lagi. Waduh. Atau jangan-jangan. Datang lagi. Di sini kan ada kentung. Penyelamat dunia dan penyelamat Nenek Aida. Udah. Tunggu sini. Hati-hati. Hati-hati. Iya, kenapa? Hati-hati tuh. Bantu! Itu kan tarantula beracun! Aduh! Kering! Pipinya aja kering! Aduh, tarantula gigit pipinya kentung! Kita harus bawa kentung ke pesantren! Ayo! Ya, bikin sarapan buat si bocil. Tapi sarapan apa ya? Selak, encer, bubur, encer. Apa ya? Aduh. Tempe gejrot aja kali ya. Aku masih gadis. Kamu masih gadis? Kamu emang cantik. Hai, kamu masih gadis. Ocit pasti cinta sama kamu. Ih, Bang Ocit. Ke Bekasi. Ngomong-ngomong, Nona Marimar, ngapa jadi cantik amat sih? Bang Ocit. Ih, aku emang suka banget dipanggil Marimar. Kayak Marimar. Hai, Nona Marima.